Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita belajar Iqra ke-6 halaman ke-25. Ada Maci, silakan Maci dimulai. Ustaz dulu. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bila waqaf suara fath ditekan dan diikuti bunyi ha mati dengan suara rendah. Wal fath. Jadi apa? Ini waqaf isyarah tapi hanya gitu. Wal fath, wal fajr, wal layalin ashr, wasyafi wal watar. Ini waqaf isyarah. Silakan Maci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fath, wal fajr. Wal fajr, kalau kolahnya hilang Maci. Wal fajar. Iya, sebelum sholat fajar. Sebelum ada handphone, pager. Kalau pelutnya kosong, lapar. Itu. Kalau lagi pusing, keder. Iya, Maci. Wal fajar. Walayalil ash. Walayalin idhar, Maci. Maci. Maci sayang, udah pinter sangat. Hijaunya belum dibuka-buka. Jadi kadang-kadang suka lupa. Ini wala. Cemana Ustaz? Walayalin asyar idhar. Walayalin asyar. Iya. Kemudian Maci. Wasyafi wal water. Air itu kan bahasa Inggrisnya water. Water. Wasyafi wal water. Wasyafi wal water. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Fasabbih bihamdi rabbika. Ra aja Maci, jangan ra Maci. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Ya. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Kemudian Maji. Ya takunus sama'u kalmuhl. Takunus sama'u kalmuhl. Kemudian Maji. Wa takunul jibalu kal'ihin. Ihan Maji. Ihan itu. Ihin itu tukang pijit di sini Maci. Ihin. Aduh Pak Ustaz. Iya. Watakunul jibalu kal ihin. Ihin. Watakunul jibalu kal ihin. Iya, bagus Maci. Kemudian wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hina wadh-dharra Maci. Wadh-dharra. Kalau darah itu di sini darah itu anak gadis. Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hina ba'as. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ بَأْسِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Kemudian ini awalam yarau ila taifaukahum saffati wa yaqbidan. Ya Maci.
Awalam ya, Ustaz? Ya, Makcik. Ya, Makcik. Awalam. Awalam yarau ila tairi fawquhum safati wa yaqbidan. Ya. Disopnya kurang nyambar, Makcik. Awalam yarau ila tairi fawquhum safati wa yaqbidan. Lagi, Makcik. Awalam yarau ila tairi fawqahum safati. Awalam yarau ila tairi fawqahum safati wa yaqbidan. Ya, Makcik. Awalam yarau ila tairi fawqahum safati wa yaqbidan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwa wa zina. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa kehidupan dunia itu hanya mata morgan, hanya permainan saja. Dan kenyataannya yang kekal adalah di dalam akhirat nanti. Hanya menipu matamu saja. Ya, i'lamu. I'lamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lahwu wa zinah. I'lamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lahwu wa zinah. Yang bawah Makcik ya. Yeah. Istofahu alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism. Ini banyak kawakab isyarah. Wal jism. Eh Makcik. Istofahu alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism. Istofahu alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism. Diulang lagi Makcik. Istofahu alaikum wa tutup. Iya. Istofahu alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism. Wal jism. Wal bukan wal jism. Wal jism. Wal jism. Wal jism, iya. Wal jism. Iya, waqaf isyarah susah. Di sini wal jism. Kayak ini wayak bidan, ini wahinal ba'as. Ini kal ka ini watakunul jibalu kal ihan. Ini kal muhal. Ini banyak banyak waqaf isyarah ya. Water. Walayalin asyar wal fajar. Pandai sangat Makcik tadi ngajarin Mbak Wanti ya. Mbak Wantinya teriak-teriak, Makciknya nyantai aja Makcik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyaallah. Ya sudah kawan-kawan. Kong-kong-kong-kong. Kawan-kawan. Rabbihkum bil haq. Ini huruf-huruf qalqalah yang bertasydid bila waqaf di waqafan ditekan suara ditahan dua harakat. Ini ya qalqalah kubro yang besar akbar ya, kabir. Rabbihkum bil haqq. Ya Makcik. Rabbihkum bil haqq. Rabbihkum. Rabbihkum bil haqq. Rabbihkum bil haqq. Ini Makcik yang gua abi. Abi lahabi wa tab. Abi lahabi wa tab. Kemudian mawaqitu lin nasi wal hajj.
Mawaqitul linnasi wal hajj. Kalau aku bro besar ya, Ustaz. Wal hajj. Ini maci. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah kalian semua, annallaha sungguhnya Allah yuhyil arda yang menghidupkan bumi. Ba'da mautiha setelah kematiannya. Setelah mati dihidupkan lagi. Hidup. Ya, maji. I'lamu. Maji. I'lamu. Ya. I'lamu. Ya, i'lamu. I'lamu an. I'lamu annallaha yuhyil arda. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Kemudian ini maci, nahnu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Oh, kalau aku besar ya. Ya maci. Nahnu naqussu. Ya, nahnu naqussu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Naba'ahum bil haqq. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Maci. Maci. Ya alladzina ya. Ya maci. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin syuhada'a bil qisth. Internetnya payah maci. Ya, Ustaz. Ya maci. Ke sini. Dari mana ya Pak Ustaz? Ini maci. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Itu maci. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina. Kunu panjang. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Nih, tak maji. Kita kan ta'awun, bersaling membantu. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Kita tolong menolong, ta'awun dalam kebaikan dan takwa. Tapi di sini wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tapi kita jangan sekali-kali tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Kan kadang-kadang di sini ada gara-gara sepele, ditegor, enggak terima, kemudian ditawuran satu kampung, subhanallah, hancur rumah semuanya, dibakar-bakar. Nah ini. Jadi kita tak boleh manci, tak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi kita boleh tolong-menolong dalam takwa ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ya maci, baca.
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Kemudian yang ini maci. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. Maci, maci kalau baca Iqra 6 ini sedap sekali maci ya, Masya Allah. Terasa di surga maci. Banyak yang ini ya, banyak mudah-mudahan banyak orang yang malam tu, semalam tu Ustaz banyak orang tengok lah, dia tengok. Ah, banyak? Banyak orang tengok, 400 orang semalam. Alhamdulillah. Iya, Maci berarti dapat mendapat keuntungan buat diri saya ya Maci ya. Banyak yang kenal. Lah, saya tak ada apa. Justru dari Maci ada apa ya, semacam aura positifnya Maci. Tak tahu lah. Lagu Maci jadi sayanya. Mudah-mudahan lah Pak Ustaz pun murah rezekinya kan. Amin, amin, amin Maci. Amin. Yang ini ya Maci. Wa barram ini tanwin ketemu ba iklab. Wa barram biwalidati, wa barram biwalidati, wa lam yaj'alni jabbara syaqiyya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Jangan jabaran, jabarong aja ya. Bunyi jabarang, o. Jabarong syaqiyya ya maci. Dari walam. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya eh maci. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun dzal. Ini agak susah maci. Wallahu azizun intiqam. Lahum azabun syadidun. Wallahu azizun intiqam. Subhanallah, saya bangga punya guru kayak Maci ya di Malaysia jauh-jauh. Masya Allah. Bangga berguru bukan hal apa, dalam hal kesabaran, dalam hal tawadhu. Maci ini udah usia lebih dari saya, berapa abad Maci. Lebih dari satu abad Maci ya usia Maci ya. Alhamdulillah. Ya, tapi masih tetap sehat, masih tetap mau belajar. Jarang-jarang lah Maci, kadang-kadang usia sepuh tuh kadang-kadang mereka enaknya nyantai-nyantai, disco-disco, cekik-cok. Maci enggak kurang. Saya nyantai-nyantai tak suka lah Pak Ustaz. Alhamdulillah ya, Maci orang sibuk ya dari dulu ya. Memang tak suka. You. Aku pun tak suka Maci yang itu. Yang itu nyantai. Yeah. Tak ada berfaedah. Ya. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Iya, ini ada di Quran ya. Surat Baqarah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hau
min haulik. Ini sifat Rasulullah ya. Andikan Rasulullah itu orang yang galak, yang kasar, nggak mungkin orang masuk Islam. Justru kelembutan Rasulullah, masya Allah ya. Banyak orang yang memberikan apresiasi tentang akhlaknya Rasulullah. Sebelum jadi Nabi dia digelari Al-Amin ya, karena memang begitu terpujinya, begitu mulianya akhlak beliau. Terlebih setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. Ya maci, dibaca-baca. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Diulang maci. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Bagus maci, tapi di alif lam qomariyahnya jangan ditahan. Ini yang dikatakan idhar qomari ya maci. Walau kunta fazzan ghalizal qal, jangan ditahan. Ini alif lam qomariyahnya idhar qomari, ini lam juga idhar. Walau kata fazan ghalizal qalbi lanfaddu min haulik. Lagi maci. Walau kunta fazan ghalizal qalbi lanfaddu min haulik. Iya. Ini ada waqaf mutlak, mesti berhenti di sini, udah berhenti. Ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Eh maci. Ta'tadu. Ini ada ifa maci. Angnya ang. Ya. Ta'tadu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, ini kan ya, tadi janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Di sini tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang mudah-mudahan kita bersama ini dalam rangka tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa ya, Mama Ci ya. Kita walaupun jauh seperti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa taqwa sugro. Wa taqwa. Yang ini Mama Ci yang bawahnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Eh maci. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Ini tentang Quran ya, Makji. Al-Quran itu kata Allah. Allah yang berfirman, inna nahnu nazzalna zikra. Kamilah yang akan memelihara al-zikra. Al-zikra itu di sini Quran. Wa inna lahu lahafidun. Allah lah yang menurunkan nazzalna ini dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi enggak usah khawatir. Walaupun orang-orang kafir itu berusaha merubah Al-Quran sebagaimanapun, Quran akan tetap utuh terjaga. Inna nah nunazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Masuk. Maci dari sini ya, nazzalna kan panjang. Tapi jadi pendek karena ketemu tasjid. Di sini nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Jadi masuk ke sini. Nyamber masih. Nyamber apa ya? Bahasa Malaysianya apa? Nyamber. Kayak api ke bensin nyamber. Terus apa bahasanya maci? Nyamber. Sama juga. Ah enggak boleh sama maci. Harus beda kita maci. Nyamber apa maci? Kayak nyamber ada magnet. Sama ya. Macam magnet tu ya. Magnet apa? Magnet.
Sama, Pak Ustaz. Nyambel juga. Nyambel. Oh. Bukan, Maci, kalau nyambel di sini itu, Maci, sambel. Nyamber. 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 Iya, Maci. Iya, Maci. Nyamber. Nyamber, ya. Iya, ya, jadi ada. Nazal, nazal. Harusnya kan panjang nih, nazalnya kan matobi'i. Tapi karena ketemu alif lam ini, jadi nazal, nazikr, jadi nyambernya. Nazal, nazal. Nazal. Nazal nazikro. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang kami dapatkan dari Maci ini pelajaran adalah kesabaran dan pantang menyerah. Di usia 63 tahun masih mau belajar. Kalian yang masih 20, 30 tidak bisa baca, kenapa tidak belajar? Kenapa tidak belajar? Guru banyak. Di zaman sekarang ini, kalau ada orang yang bilang, saya tidak bisa baca Quran, saya tidak mampu baca Quran, karena tidak ada guru, bohong. Sekarang fasilitasnya ada, tinggal mau belajar. Lewat internet, lewat buku, lewat apa, materinya banyak. Dulu benar, dulu orang mau pintar tuh Maci dari sebuah bumi atau dari Jawa Barat, harus nyantrenya ke Jawa Timur, ke Tebu Ireng, ke Gontor, kemana itu, sampai jalan kaki. Sekarang di mana-mana ustadz-ustadz sudah banyak dijumpai, tapi tak ada orang yang mau belajar. Orang sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan gamenya, sibuk dengan keduniaannya, tapi dia melupakan Allah. Tapi semua itu akan sia-sia belaka. Kalau Allah dilupakan, kalau Allah tidak diingat, Allah tidak akan menolong kalian. Betul apa kata Pak Ustaz itu. Ya, betul. Kemudian ini Maci ya. Wa mimman hau, bukan hau, hau. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wa mimman hau. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. Kita berpikir kalau orang Arab itu masuk surga semua. Orang Arab itu benar semua. Ya enggak juga, tergantung orangnya. Rasulullah Muhammad Rasulullah orang Arab yang terpelihara, terjaga. Allah Akbar. Ya Maci, kemarin saya lihat di internet itu ada fashion show peragaan busana di Arab di kota Madinah. Menjedihkan ya Allah, di kota Rasulullah. Ke Madinah di, ya? Iya, dekat Madinah Maci. Masya Allah, tak pantas, tak layak itu di situ ya. Allah Akbar. Mungkin ini salah satu apa contoh atau tanda-tanda akhir zaman barangkali Maci ya. Ya tahulah kalau peragaan busana pasti berpakaiannya seperti itu dan pasti ada minum-minuman di situ. Mudah-mudahan ini biasanya kalau udah sekali berulang lagi Maci. Mudah-mudahan tidak sampai lagi. Iyalah. Ini Maci ya. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Ini contoh tanda wakaf yang kemarin kita pelajari Maci ya. Titik tiga. Yeah. Jadi kalau kita sudah berhenti di sini tak boleh berhenti lagi Maci. Nah, ini kan titik tiga. Titik tiga boleh berhenti di salah satunya. Karena kita sudah berhenti di sini kita tak boleh berhenti lagi. Nanti di sini kita terus. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamu la ta'lamuhum. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum. Ya. Wa mimman haulakum idhar. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Kalau berhenti di situ ya Maci. Boleh juga berhenti di sini. Wa mimman haulakum minal a'rabi Rabbi munafiqun wa min ahlil madinah maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum
Jadi boleh berhenti di sini. Kalau udah berhenti di sini, tidak boleh berhenti di sini. Atau tidak berhenti di sini, berhentinya di sini. Jadi kita boleh berhenti di salah satunya, tetapi kita tidak boleh berhenti di keduanya. Yeah. Alhamdulillah, Maci. Masya Allah. Semoga panjang usia, Maci, ya. Alhamdulillah. Panjang usia pun tak guna kalau kita tak bermanfaat. Mudah-mudahan kita juga bisa bermanfaat untuk orang banyak, ya, Maci, ya. Alhamdulillah. Betul. Halaman 28, Iqra 6 ini. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Iya, bagus, Maci. Jadi kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka ada penyakit dalam hatinya. Nah ini, kalau orang sudah disebut nama Allah, tidak bergetar hatinya, tidak tersentuh hatinya, dibacakan ayat-ayat Quran, tidak bertambah keimanannya, berarti dia ada penyakit dalam hatinya. Ya, penyakit kenifakan, kemunafikan, kekafiran. Naudzubillah, ya, Maci, ya. Wama ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ini dalam beragama tidak ada apa paksaan. Untuk masuk Islam, Islam tidak pernah memaksa. Tetapi jangan salah, kalau seseorang sudah masuk dalam Islam, ada paksaan. Maksudnya ada paksaan, sama seperti warga negara, ya. Kalau dia bukan warga negara Indonesia atau bukan warga negara Malaysia, tidak ada ketentuan untuk mematuhi peraturan negara itu. Tetapi kalau dia sudah di negara Malaysia atau di negara Indonesia, berarti berlaku ketentuan negara itu. Sama. Jadi kalau orang sudah beragama Islam, berarti dia harus sholat. Nggak sholat ada hukumannya, harus puasa, harus zakat. Tapi kalau dia non-muslim, enggak. Agama lain, enggak. Jadi jangan salah. Kadang-kadang orang suka memahami, lakum dinukum waliyadin, buatmu agamamu, buatku agamaku. Ya udah, toleransi. Bukan seperti itu pemahamannya. Kalau dia beda agama, ya silakan. Masing-masing mau ke gereja, mau ke vihara, mau kemana, masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi kalau dia sudah mengaku dirinya Islam, berlaku ketentuan Islam, gitu. Ya, anak cucu kita atau tetangga kita, kita suruh, nah sholat, mama jangan begitu, mama mau sholat aja, aku gak sholat gak apa-apa, lakum dinukum waliyadin, gak berlaku di situ, ada ketentuan. Bahkan dalam Islam itu, Masya Allah, ya, orang yang mengaku dirinya Muslim, Islam, tidak sholat, hukumannya berat sekali. Gitu, ya. La ikhraha fiddin, kodenya masuk, kod, tambah ini ada rumus, setiap huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Qatabayyana rusydu minal ghay. Ayo, ya, Maci. La ikraha fiddin. Qatabayyana. Tabayyana rusydu minal ghayy. Qatabayyana rusydu minal ghayy. Akan nyamber. Qatabayyana rusydu minal ghayy. Qatabayyana rusydu minal ghayy. Qatabayyana rusydu minal ghayy. Agak susah di sini tasydidnya. Qatabayyana rusydu minal ghayy. Lagi, Mai. Qatabayyana rusydu.
Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ustaz. Ya. Qad tabayy qad tabayy qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Minal ghayy. Enggak apa-apa, nanti lagi. Ya, ini ada di ayat kursi, Maci, di bawahnya ayat kursi, yeah. Ya, Suratul Baqarah 255. Di sana setelah ayat kursi ada ini. Jadi tidak boleh memaksa seseorang untuk beragama Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, berlaku ketentuan Islam gitu ya. Qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Satu napas tapi lagi latihan enggak apa-apa ya, belum sampai juga. Yang penting nyambarnya qanita qanita saibatin abidat. Sampai sini enggak apa-apa. Abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ayo, Cik. Qanitatin taibatin abidatin saihatin tayyibatin wa abkara. Ya, di sini ada ikhfa. Qanitatin taibatin idhar abidatin ikhfa saihatin ikhfa sayyibatin idgham bigunnah wa abkara. Sebelum ibtah ini dikenalkan ini huruf-huruf yang ada di awal surat ya, yang harus dibacanya. Bacanya gampang, bacanya diejah. Diejah panjang pendeknya ditentukan oleh tanda di atas hurufnya. Seperti mengeja RRI ya, TNI kayak gitu, ngejah, diejah jangan. TNI, apa sih TNI? Oh, TNI jangan. RRI jangan, RI ah, jangan, diejah. Di sini tandanya di atasnya kalau ada patah begini berarti 6 harokat panjangnya. Alif alif lam mim. Eh, Maci, Maci tadi udah pandai sini. Baca Maci semuanya nanti saya. Tak pandai, Ustaz. Ya, Maci. Tak pandai. Maci tadi bisa sama Ustazah Wanti. Coba aku pengen dengar Maci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif alif lam mim. Alif lam mim. Kemudian Maci. Gimana ya, Bu Say? Ya, enggak apa-apa, Maci terus. Kedua. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Jangan malu-maluin saya ya. Belajarnya di mana itu? Di pesantren online Ari RKM, Ari Ramadan. Tiba-tiba ada baca alamak, bacanya di eja, bukan di eja, digabung alamak so, bukan, atau di sini kahaya aso, jangan di eja ya. Panjang pendeknya yang gampang ditentukan oleh kalau di atas hurufnya ada alif berarti panjangnya satu alif, satu alif 6 harokat ya, 6 harokat itu berarti 3 alif. Tapi kalau di atas hurufnya ada satu alif berarti panjangnya satu alif atau 2 harokat. Pinter Maci, kemudian ajarin saya Maci yang ini Maci. Alif lam ra. Alif ujungnya F. Alif lam ujungnya mim mati ketemu ra idhar. Alif lam ra. Alif lam ra. Udah pinter baca Quran, udah pinter ikronya tamat, baca Qurannya nggak bisa di sini. Ini penting ya, dasar-dasar. Terus kemudian Maci.
Ulang lagi peset. Enggak usah, ada bagus. Yang berikutnya. Alif lam mim ra. Alif, alif lam mim ra. Kemudian maci. Mana ya? Ya, ya, maci terus. Kaf, ha, ya, ain. Kaf, ya, ha. Maci. Eh, oh, kaf, ha, ya. Terbalik, maci. Kaf, ha, dulu. Kaf, ha, dulu, baru ya, ain. Ya, maci lagi. Kaf. 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 Ya, panjang nih. Kafnya panjang, 6 harokat, 3 alif. Ha-nya 1 alif, ya-nya 1 alif, ain-nya 6 harokat, 3 alif. Soalnya 3 alif. Ya, maci. Kaf ha ya ain sad. Kaf, ujungnya kaf f. Kaf, kayak putus tapi enggak putus ya nafasnya. Kaf ha ya ain, ain kan ujungnya nun mati. Nun mati ketemu sad ikhfa. Kaf ha ya ain sad. Yang ini maci toha. To toha. To ha, kayak ada jeda ya maci ya. To ha maci ram lah Abdullah gitu maci. Kayak ada jeda ya maci ya. To ha ini juga ya dulu oh ini yang dulu di kampung yang ini maci ini di kampung saya dulu lagi di tadarus saya masih kecil-kecil maci masih cilik-cilik. Kemudian ada ibu-ibu yang tadarus dia bilang gini ha ma hama katanya. Karena jadi baca ini itu ketawa semua orang yang ngaji. Ya dia juga enggak tahu kan yang kayak gini maci jarang keluar. Iya, pernah juga. Iya. Pada saya tahu sisi pasal kan ada tengok-tengok dalam dalam Quran tu dalam YouTube kan. Iya. Tak tahu juga tak pandai pun Pak Ustaz. Saya sebenarnya tak pandai lah Pak Ustaz. Pandai maci alhamdulillah. Oh, iya. Mandi maci pandai lompat seperti tupai maci. Alhamdulillah. Pak Ustaz saya juga mesti saya ikut ya. Iya maci. Yang ini sekarang Allah. Maci ayo maci yang ini to sin mim ci. Maci. To sin mim. Mungkin maci berpikir kenapa ada tasjid di sini ya maci ya. Tahu enggak maci? Ini ada tasjid ini. Tahu enggak kenapa? Kenapa pula ada tasjid di sini? Ustaz, ini kan belum lagi apa Ustaz? Ini kan sinnya maci ya. Nih sin tuh. Sin, sin kan nun mati ya maci ya. Tuh ya. Mim, mim tuh mim maci. Tulisanku jelek sangat maci, mim. Cantik. Cantik macam orangnya. Maci, ini kan nun mati ketemu mim idgom maci. Ini idgom biguna. Orang enggak ngerti idgom dari mana. Ini kan maksudnya huruf-huruf ini kalau di kayak maci ramlah ram diputus-putus itu ramlah Abdullah kayak gitu. Ini kan sin. Sin itu ujungnya ada nun mati. Nun mati ketemu mim idgom biguna gitu maci. Jadi ada tasjidnya. Orang bingung ini ada tasjid di mana itu. Lam ini kan mim ketemu mim idgom mim kan ini lam, ini lam. Lam itu kan tulisannya gitu, lam. Tuh, lam. Lam ujung mim. Nah, mim mati ketemu mim idgom mim gitu maci. Nanti ya di kesempatan lain dijelaskan lebih lanjut. Itu ya maci. To sin, sinnya ujungnya nun mati ketemu mim kan idgom biguna. To sin, sinnya jadi bingkem. To sim setelah sin sim mim kemudian maci to
Tosib. Ya, jangan kayak tetangga saya, Muci ya. Tosol. Kebetulan di sebelah ada tukang bakso namanya Mas Tosol. Oh, manggil saya? Bukan. Tosin ya, bukan Tosol. Tosa itu ya. Ada-ada aja ya, Maci. Kadang-kadang, ya dia juga nggak sengaja, Maci. Bukan bercanda. Tapi mungkin dia tak punya, tak paham. Tosin. Kemudian yang ini, Maci, pasti bisa ya. Maci kan sering malam Jumat, sering baca Yasin buat buat orang tua, buat suami tercinta, ya, Maci. Iya. Yeah. Saya kena baca dah, kan, Pak Ustaz, kan? Kita kena baca sama-sama, kan? Iya, Maci. Yasin, Maci. Yasin. Ya Yasin. Kalau orang tak paham ini yasa gitu ya, enggak. Jadi ini ya. Semuanya dieja, dieja seperti kita A B C D E F G kayak gitu. Terus panjang pendeknya ditentukan oleh tanda yang ada di atasnya. Itu yang gampang aja. Ada ilmunya sih sebetulnya. Ya nantilah dipahaminya. Yang gampang aja dulu. Yang ini Maci. Maci. Itu macam mana ya, Pak Ustaz? Ini Maci, Ustaz, Maci. Macam mana itu? Di eja aja. Sod. Gitu. Iya. Tapi jangan. Iya. Tapi Maci jangan cakap sa, jangan ya Maci. Soalnya sa. Jadi sa, jangan so. So. Sod. So. Ujungnya kan sod itu ada dedalnya, ada kol-kolah. Sod. Maci yang ini apa Maci ini? Sod. Ah, bagus. Kemudian? Hamim. Iya. Jangan yang saya cakap itu ya. Jangan hama. Jangan. Hamim. Kemudian yang ini Maci. Macam mana ya Pak Ustaz? Ain, ain, sin, dan kop, Maci. Maci pinter, pandai baca Quran. Maci suka suka pura-pura. Kura-kura dalam tempurung. Kura-kura tak. Ya, saya diam dulu macam mana ini. Apa kura-kura ain, dalam karung? Ain, ain, sin, kop. Ain. Ainnya ikhfa ya, Maci ya. Ain, kenapa kan nun mati ketemu sin ikhfa, nun mati. Nun matinya di mana? Ain. Ain sin kop. Sin nun mati ketemu kop juga ikhfa. Ain sin kop. Yang ini apa, Maci? Nun. Cantik, pinter, Maci. Alhamdulillah. Jangan oh, jangan nanti malu-maluin ya. No. Saya diam dulu Pak Ustaz. Saya diam apa nak baca ni ya. Diam itu bukan berarti tak pinter, tak pandai. Tapi Maci memberi kesempatan lagi, buat yang lain. Kita lagi. Tengah boleh berfikir, kita berfikir apa nak buat. Eh Maci ini. Ini Maci Ebta 29 ni Maci. Yuk. Silakan Maci baca Maci. Bismillah ya. Ya Maci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif, alif lam mim. Zalikal. Ya. Baca itu. Zalikal kitabu la raiba fi. Jangan rai Maci, Roy. Roy, jangan rai, Roy. Roy. Roy, ya Allah. Roy Maci. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maci, aku pengen Maci berhentinya di sini. Ini kan titik-titik tiga ini boleh. Berhenti kat situ tadi, saya dah salah. Iya, titik tiga ini boleh berhenti di salah satunya tetapi tidak boleh keduanya. Maci boleh coba berhentinya di sini. Coba Maci. Ya, ulang Maci.
Zalikal kitabu la raiba fih. Iya. Hudal lil muttaqin. Pandai maci tapi rai-nya jangan rai ya, sih ya, Roy ya, sih ya. Kalau di Indonesia itu ada orang namanya Roy, Roy Martin. Jangan. Siapa namanya itu artis itu? Ray Martin. Jangan maci. Roy. Ya. Zalikal kitabu la raiba fih. Roy, jangan Roy, Roy. Roy. Ya, Roy Buffy. Roy Buffy. Tak apa kali maci ya, kita beda alam, Maci di planet mana maci? Sama lah. Sama di bumi juga ya. Roy maci, jangan Roy maci. Roy. Apa maci? Maci maci cakap bacaan yang salah seperti apa kalau kita salah itu? Bacaan yang salah gimana maci? Salah dibacanya apabila seperti apa? Coba maci kasih contoh. Cuman ya. Salah cuman Pak Ustaz. Iya, kalau salah berarti berhenti di keduanya, maci. Oh, kalau salah. Salah itu bacanya yang di gini, maci. Zalikal kitabu la raib fih. Hudal lil muttaqin, terus bacaan yang salah. Kenapa salah? Karena kalau berhenti di sini kan artinya jadi jauh. Zalikal kitab ini la raiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya, di dalam apa gitu. Harusnya ini zalikal kitab la raiba fi, atau zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi gitu. Ah, enggak berhenti enggak apa-apa. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Ya maci ini ya. Walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Ayo maci, walaqad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur kur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah in nasyirka la zulmun azim. Ini nasihatnya, nasihat Luqman sama kepada anaknya. Wahai anakku, ya, janganlah kamu menyekutukan Allah. Karena kalau kamu menduakan Allah berarti berada dalam kezaliman yang pasti yang besar. La zulmun azim. Ya, maci. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa li ibnihi wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ba'in wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya panjang. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik. Tanya panjang. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Soalnya jangan ditahan. La zulmun azim. Inna syirka
kalazulmun azim. Wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Ayo baca. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu. Pak Ustaz. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu. Wa fisalu kalau berarti panjang. Wa fisalu. Ya. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidaik. Waliwalidaik. Ilayyal masir. Masya Allah ya, Mbak, begitu kasih sayang seorang ya Allah. Ibu itu ya, biwali, mereka mengandung 2 tahun ya, menyusui mengandung 9 bulan, 2 tahun. Menyusui 2 tahun ya, Masya Allah, kasih sayang sang bunda terhadap anak. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahan. Wahdan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik ilayyal masir. Ini masih ada beberapa halaman, Maci. Nanti ya, Maci ya. Suara saya habis. Tak apa, boleh. Tak apa, Ustaz. Terima kasih, Maci. Ya. Oh, silakan. Oke. Iya. Terima kasih banyak, Pak Ustaz ya. Sama-sama, Maci. Ya. Tetap sehat ya, Maci ya. Alhamdulillah. Ya, amin. Maafkan saya ya, Pak Ustaz. Sama-sama, Maci. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Nanti nak pergi jalan Kuala Lumpur, Pak Ustaz. Insyaallah, Maci, kalau punya ongkos nanti sampai ke sana. Bukan saya yang nak pergi dengan anak-anak cucu ni, ha. Dah siap. Oh, boleh. Saya belum siap. Pak Ustaz nak mengaji ni tadi. Oh iya masih. Oh iya. Oh anak-anaknya. Masih mau ikut juga? Iya, yeah, saya nak pergi pasal dia orang tunggu, saya nak mengaji ni tadi, dia tunggu lah sekejap. Oh iya. Selamat jalan, Maci, hati-hati. Hati-hati. Mengaji lagi penting daripada makan-makan kan. Makan-makan jadi masa pun ada. Iya, Maci, betul. Makan juga tapi penting juga, Maci, kalau enggak makan kan Maci lapar. Dah kenyang tadi. Terima kasih, Maci.